Walau memang rizki, dekatkanlah jodoh kami. Kalau sudah jodoh, maka ridhoilah kami. Pantaskanlah kami jadi suami istri. Mawaddah warohmah hingga syurga. Kalau memang rizki, dekatkanlah jodoh kami. Kalau sudah jodoh, maka ridhoilah kami. Kok di situ dekatkan? Tapi jelek doang kayak gue nanti dekul tempo lagi nyor banget rasa nih suka yakin lemos kok akan ditekan dekul kene saya dekul angin maning mas doang aku berdekan ya bu ya kan dari doang kan apa apa ya dan doang asing api tapi moga-moga dijaga kalau rumah tak ulangi kalau memang rizki dekatkanlah jodoh kami. Sudah jodoh, maka ridhoilah kami. Pantaskanlah kami jadi suami istri. Mawaddah warohmah hingga syurgamu nanti. Matur sama suwun pun kerso mirengaken dongane kula ya muga-muga dipireng karo Gusti Allah njur dijaga. Bapak-bapak batin iki kaya kene mantes-mantese dalamane bayar apa ki mumpuni. Ya muga-muga baik Pak. Beratakan sebrene ono urung kena. Urung kena karo sapa maksude nyong. Tesi sekolah kula kepengin lanjut S2 nipun. Kula ngomong begini tiba-tiba ngesuk pake langsung nikah di boten ngertos Bu. Sing penting ora pacar-pacaran. Asa punya pacaran kok priwe santri. Matur sangasor karo berbana kotak infaknya tetap muter sorbane tetap keliling ngaji ini dilanjutkan ke efisien waktu in ahsantum li anfusikum ini bener lagi pun ngaji ini ngaji ceramah orang ini bener yakin yang cikarun jodoh ini modelnya mengil-mengil banget kita gitu dunia ini panggungnya mandan tendanya mandan dur tapi nyatanya ini jadi ya bis umumnya pengajian pun saya sangat ini cuma memang saya tahu kata sangat jadi udah in ahsantum li anfusikum wong nandur saya mesti bakal panen sing saya Allahumma amin kita nikin jelas sodako arupi arto makai kustala gone mangsulakan panjenengan wadah mesti arupo arto bu tapi bisa berupa badane sehat walafiat muda-muda soli-solika keluargane adem ayem tentrem rezekine lancar barokah. Niku adalah ganti jalan sodako gono lakbalan narik rizki mungkin-mungkin rizki kamu teman saat barokah Allahumma Allahumma. Saya mewakili segenap panitia perencana Andrea Musola Miftahul Huda mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat sing boten maringi kebangetan banget sing ketok-ketok turu tetongan nalemu kaya sapiku. Kata kita tetap muter semoga lagi hasil dilanjutkan efisien hotel. Alhamdulillah dari senang dari semangat. Amar kita ternyata panitia dan seluruh masyarakat dari Malayu Bagio ganti pengawasan Akbar Wonten Musola Miftahul Huda kembali mali mau kali lagi cerita apa ya wiyah bocah ngaji karo ora ngaji niku be beda lare kok ngaji bu maaf ya kalau ada yang protes kemarin lah wong wadon dina-dina ngaji isuk ngaji so
sore ngaji, bengi ngaji. Engko bocah sing didik sapa? Ya ora ngerti. Muslimat fatayat niku punya prinsip, the success man is one who can manage the time. Orang yang sukses adalah orang yang pandai mengatur waktunya. Buktinya tajar rambut mereka sekasih-kasih ke makan jam itu. Tapi kan teng dalam wis pada masa. Betul Bu? Iki namanya muslimat fatayat. Pinter ngatur waktu, memanage waktu niku cerdas. Jenenge tiyang istri berumah tangga. Lah aku sing ngurus anak sapa mboten ngertos. Bocah padha nang pesantren. Dididik ilmu agama. Kalau ada yang protes lah wong wadon dinantina ngaji. Moko sing ngurus rumah tangga sapa? Lho nopo mboten ngertos? Pengajian seperti ini roda ekonomi ikut jalan. Dan iki panggungnya punya duit ya orang apa? Orang saya melu ikut campur, melu bayari orang sampai tarik nafas di sini. Iki sih di panggung melu ngode nyambut gawe, betul? Sound system jadi melu kerja sampai tanam pengajian di sound system ini bayarannya separuh. Orang percaya ini ikut campur karena sound system kiranya orang ngerti. Sudah terangkan melu nyambut gawe, bakul kipas laris, betul? Aku lato-lato kita perlu ngaji. Umi laris banget gue dolanan lato-lato, betul? Plaster tiker nih, regagal sale gue jenengan gue pada tuku. Jadi bakulan plastik pun melu payu, maaf. Jenengan tuku balon, gede-gede nih rega 10.000-15.000 lah nih. Anak tayo melu ngaji. Pokoknya nambah tunggu ngaji karonjo pengajian. Hiu pemelu pengajian deh. Jenengan tuh mas balon, orang marah masuki bakul balon, orang gotunya, tapi bakul balon tutul lah pengajian. Ini gue nyangka pengen nyambung murid, pengen bisa lanjutnya bocah pada sekolah. Maka jangan larisi bakul anak pedagang, buka-buka bisa larisi gue nyambung murid jenang termasuk nilai sotako. Allahumma, Allahumma. Kenapa buta ngerti nih wong wadon ibu-ibu sing protes jadi pengajian jadi wong wadon orang bisa ngatur waktu melu memperlancar roda ekonomi muter tenggelit desa sing pengajian mana mana sih ngomong ala ketik politik yang mumpuni bergoreng ngaji lebih laris. Kulang pun niatan ceramah niki kulang niatnya dakwah kok seumpama nengat di anak bisa rangkopnya muka-muka bisa gomberkai wong nanggone masyarakat Gentasari tangga temaro nenyong niatnya seperti itu. Yang kedua kulang pun persiapan lo duki sama niko lo buten nyana bahwa kulang niki wong mandan dikenal dan kulang dibuten untuk niatan kulang niki supaya dati wong terkenal ketika juara siji tang Indosiar muncul saya pun sadar diri usaha ketika kulang buten dikagum karena masyarakat berarti tandanya kulang ngaji ngurusi santri nang rumah niku ngaten Pak Kiai buten nonton niatan kulang saingan saya itu buten nonton niatan tapi seumpama niku usaha juara siji lah kulang 14 mulai juara sedikit pun oleh utar likur kok sampai-sampai juara aksi Asia terakhir kulang rong pitulas juara siji pimpin bang tapi kan istilah bien rong pitulas secara hukum alam harusnya kulang niki tenggelam karena kulang juara siji sekirang-kirang kata tapi kulang niatkan kulang niki ngaji niatin dakwah sampai niku anak sing lebih terkenal ketimbang kulang iswayai catai roda niku berputar. Ketika lo pun buatan tika gue kadang ke masyarakat lo pun matur siap-siap kali tiang sepuh lo Pak, yung sing kepingin iku lah sing gue ceramah terus mau lancar tapi sama paman yang pun wayai lo buatan tika gue kadang balik ke masyarakat tandanya lo kan ngurus santri nang omah orang kita anak bocah lain kan ngaji nang kubu kayak ulo orang kita ngurusin bocah santri lo niatnya ngaten ya itu dan gak ada niat lo nih supaya tambah laris supaya lo nih kita mau terkenal sangat sekali gue tadi roda nih kita berputar gak ada niatan sama apalagi saing-saingan kanjeng Nabi ngendikaken tidak akan datang hari kiamat apabila belum terjadi qatil wa maqtul. Apa niku qatil wa maqtul? Saling membunuh. Saling membunuh niku dudu paten-patenan. Tapi saling membunuh niku adalah membunuh karakter. Aku lan
jadi gue pada bersaing. Gue dagang niku pada gawe fitnah. Oh pantesan dagangannya laris. Wah agar melaku mesti senangnya gendong tangan. Wah meru ini sore dari hari rumah kae. Ini kan namanya kontilo mentul, saling membunuh karakter. Padahal orang lagi suki. Ngomongin dagang bisa nih laris anusaha nih nang online. Orang mentul umat dagangannya payu. Dagangan di fitnah jari nih ngingutuyul barangan. Ini sih dimaksud kontilo mentul.